ke Bangladesh, bisa ini yang terakhir dan bisa aja masih berlanjut, kita bisa berlanjut. Ini sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sampai saat ini masih dirilis oleh pihak kedutaan bersama-sama dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sedang di lapangan, termasuk dengan pemerintah Bangladesh, komunikasinya ditingkatkan terus. Dan juga walaupun tadi ada gambaran-gambaran bahwa bisa aja ada bantuan lagi ke Myanmar, itu tergantung ke situasi. Tapi pada saat ini bahwa pengungsian itu didominasi di daerah Chok Pasar sampai saat ini yang sampai 500-an ribu jiwa, dan kemungkinan-kemungkinan sampai saat ini masih bertambah-tambah. Dan sudah 720 ribu informasi dari pihak kedutaan, yaitu Ibu Eka yang perpanjangan tangan Ibu Dubes yang tadi sedang kembali ke tangkal sehubungan dengan pembebasan Ibu Liao. Dan sampai saat ini barang-barang yang untuk segera dikirimkan untuk kemanusiaan ini sedang bergeser ke Halim, dan bahkan itu akan segera berpindah ke SIM. Nah, ini yang sementara diinventarisasi lagi, kebutuhan-kebutuhan yang sungguh benar-benar dibutuhkan itu yang menjadi sangat prioritas. Dan itu juga yang difasilitasi oleh pihak TNI, dalam hal ini Angkatan Udara, perihal fasilitas untuk pergeseran barang. Jadi kita sambil menunggu, dan sampai saat ini barang yang sudah bergeser lebih kurang total 54 ton sekian. 54 ton, dan terakhir ini ada tenda posko, tenda pleton, dan juga ada makanan siap saji dan selimut. Jadi total perkiraan sampai saat ini sudah menjangkau 54 ton, dan hal itu kalau dikatakan cukup, belum sangat cukup. Walaupun ada juga bantuan-bantuan dari negara-negara lain. Tadi nempel semua esnya. What is your camera?
pesawat pertama kiriman bantuan kemanusiaan untuk Indonesia, untuk Bangladesh dari Indonesia. Sudah ditunggu-tunggu, baik oleh pemerintah Bangladesh dan juga untuk kami, karena ada beberapa kendala keterbatasan di lapangan. Bangladesh juga menerima banyak bantuan dari berbagai negara. Alhamdulillah, pesawat pertama telah tiba dan telah diterima. Berikutnya nanti akan ada pesawat jam 7 yang akan datang untuk membawa barang berikutnya, dan besok juga insya Allah sudah ada jadwalnya. Ada Malaysia, ada India juga, dan Maroko yang juga hari ini. Ada yang sudah datang, ada yang belum. Dari sini akan diserahkan kepada pemerintah Bangladesh nanti beberapa saat lagi. Kemudian dari sini kita akan membantu membawa ke kota Cox's Bazar, kota yang terdekat dengan daerah pengungsi, sekitar 170 km dari kota ini. Kita akan bantu sampai di sana, karena nanti dari sana pemerintah Bangladesh akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang bekerja di lapangan untuk mendistribusikan bantuan-bantuan dan mengurus para pengungsi sehari-hari. Kemarin saya ke Cox's Bazar, di sana kam-kam pengungsian sudah melebihi kapasitas, sehingga dibangun kam-kam yang asal-asalan, tendanya hanya didukung oleh tenda oleh bambu yang kalau kena angin, kalau hujan angin akan terbang. Makanya tenda sangat ditunggu. Bantuan kita hari ini juga berisi tenda, akan sangat bermanfaat. Daerahnya juga sangat becek, kena hujan, para pengungsi sudah menumpuk. Selain dari kamp yang dibangun dengan sederhana itu, para pengungsi juga ada di daerah perbatasan, di tenda-tenda bivak yang juga dari terpal dan plastik, bahkan banyak juga yang terpaksa harus tidur di bawah langit. Jadi kondisinya memang sangat memprihatinkan, makanan juga sangat kurang, dan mereka sudah mulai menderita penyakit-penyakit yang bisa dibayangkan timbul karena kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita harapkan demikian, dan memang ditunggu karena kami juga sudah berkoordinasi dengan organisasi-organisasi internasional yang mereka juga sudah tahu dan sudah mengharapkan bantuan dari Indonesia ini. Jadi kami akan pantau sampai pendistribusiannya nanti di lapangan. Pemerintah Bangladesh sangat membantu. Pemerintah Bangladesh mengeluarkan izin, permit untuk landing pesawat-pesawat kita, mengeluarkan segala dokumen yang diperlukan untuk masuknya barang, dan mereka juga menerima barang ini, nanti menyimpannya di dalam gudang-gudang milik pemerintah sebelum mereka koordinasikan pembagiannya dengan organisasi-organisasi internasional yang ada di sini. Cukup. Kalau kan ada salah kan bisa kelihatan. Jangan berapa itu lah kan.
Jadi ada stempel halalnya, ada dari BP POM sudah, siap. Dari pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Bangladesh yang akan diserahkan kepada Ketua Tim Bantuan Kemanusiaan, Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 13 September 2017 kita semua dapat memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk para pengungsi dari Rakhine State yang saat ini berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Jadi perlu saya sampaikan, ini adalah pemberangkatan yang pertama. Nanti insya Allah minggu depan akan diberangkatkan lagi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Bantuan ini dapat dilakukan setelah saya menugaskan, mengutus Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan pemerintah Bangladesh, dengan pemerintah Myanmar, dan membahas bantuan kemanusiaan yang diperlukan, dan pada pagi hari ini akan diberangkatkan oleh 4 pesawat Hercules yang di dalamnya ada beras, ada bantuan makanan siap saji, ada family kit, ada tangki air, tenda untuk pengungsi, serta pakaian anak, serta selimut. Karena memang barang-barang inilah yang sangat diperlukan. Kenapa kita memakai pesawat? Karena dari pengalaman yang lalu memakai kontainer memakan waktu yang lama. Padahal bantuan ini sangat-sangat dibutuhkan, diharapkan untuk secepatnya bisa dipakai oleh para pengungsi di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Bangladesh, kepada pemerintah Myanmar yang telah memberikan akses bantuan ini. Dan kita harapkan nantinya ini akan sampai mendekati lokasi yang diinginkan, kurang lebih 170 km bandara yang ada, kemudian baru diangkut oleh truk menuju ke lokasi pengungsi yang berada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan telah bersama-sama dengan pemerintah, baik dari masyarakat, dari ormas, pemerintah daerah, para pengusaha yang bersama-sama nantinya akan juga mengirimkan bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita, para pengungsi dari Rakhine State yang berada di, baik yang berada di Myanmar maupun yang berada di Bangladesh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan dari Indonesia menuju ke perbatasan Bangladesh-Myanmar, saya nyatakan diberangkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.